Oke, berbicara masih bersama Warung Samarinda. Ini kita review paket kembali, paket panel surya ya. Mudah-mudahan ini belum kita buka, mudah-mudahan aman sampai banyak seperti ini. Mudah-mudahan paketnya tidak pecah. Kalau pecah nanti kita komplain ya. Kita kembalikan. Oke, sekarang kita bongkar dulu ini paket surya. Saya akan coba. Kemarin saya beli satu ini ya untuk pengecasan HP. Kurang, jadi tidak bisa ngecas HP karena ampernya kurang ya. Ini perkiraan ini 1 ampere satu panel surya ini. Kalau 1 ampernya pun tidak ada ya, mungkin 0, berapa ampere gitu aja, nggak sampai 1 ampere. Dan ini saya beli 2, tujuannya supaya ampere bisa mencapai 2 ampere. Kalau 2 ampere mampu untuk pengecasan, misalnya 1 ampere sudah bisa ya untuk pengecasan. Sekarang kita buka dulu. Oke, yang sudah mampir di channel Waro Samarinda, yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya dulu, gulir ke atas, lalu klik tanda subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya sekalian supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Mudah-mudahan nggak pecah ya. Dan ini harganya juga beda ya. Ini harga 50 60 kayaknya. Ini harga 70. Mudah-mudahan ini lebih kuat. Nanti tetap kita paralel. Jangan di seri ya, kalau di seri nanti kegedean strumnya. Jadi kita paralel aja. Nah, ini ya. Jadi modelnya beda ya, dan ini full sampai pinggir gambarnya. Dan ini cuma di tengah saja. Nanti saya akan coba dua panel ini aja dulu. Tegangannya ada berapa? Nanti, oh, ini jangan buru-buru dibuka ya, bisa pecah ini. Karena masih ada selasihnya lagi di sini. Tak kira lengket aja. Duh. Ya, seperti inilah. Masih baru, jadi nggak dibuka plastiknya. Sekarang mau kita cek satu panelnya nih, ada berapa volt, kita kenakan sinarnya aja, sudah bisa ya. Sekarang kita siapkan apometernya. Kalau nggak bisa nanti kita keluar aja dulu. Dan ada berapa volt satu panel surya ini. Kalau dia normal, walaupun kena sinar dari dalam rumah pun dia sudah ada tegangannya. Mungkin tegangannya kurang full. Ada tegangannya 4 volt ya. Jadi cukup untuk pengecasan baterai. Yang penting ampernya ya, walaupun dia 4 volt, kalau ampernya tinggi tetap bisa. Oh, tegangannya 5 volt. Jadi langsung kita solder, saya akan coba pakai dua panel ini ya, bisa enggak. Sekarang kita cek ya, apakah menambah. Oke, ternyata bisa ya, dan sekarang sudah 5%. Oke, permisah, tadi kita tinggal beli baterai sebentar ya. Dan di sini saya menggunakan dua panel surya, apakah bisa menambah? Kita cek. Oke ya. Jadi bisa ini. Panel surya ini, hanya dua panel surya ini sudah bisa untuk pengecasan baterai ya. Ini nyatanya baterainya sekarang jadi 8%. Jadi intinya ini sudah bisa untuk pengecasan. Dan ini tadi saya rencananya mau beli baterai untuk power banknya, ternyata tinggal 2 teman-teman. Tadi saya rencana mau beli 6 biji, tapi ini hanya 2. Tidak apa-apa. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Untuk merakit-rakit ini sangatnya
alat yang sangat berguna yang sering kita butuhkan ya. Kadang di jalan kita sering mati HP-nya atau pas kita lagi kerja nggak ada charger, apabila kita kerjanya di sawah atau kita kerja di hutan dan lain sebagainya, kalau tidak ada charger tentunya kita bingung untuk pengecasan, dan ini solusi yang terbaik untuk kita semuanya, dan ini ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan di tempat masing-masing. Terima kasih yang sudah menyaksikan, selamat nonton video saya berikutnya dan saksikan untuk perakitan berikutnya. Terima kasih.